Segala puji bagi Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Muntulah peridu aku setelah memati aku. Dengan memperidu aku ni lah aku boleh meneruskan kehidupan aku, cari makan, berkeluarga, beranak pinak, berurusan dengan manusia dan meneruskan kehidupan-kehidupan aku. Terima kasih banyak ya Allah. Tanda aku terima kasih kamu ya Allah, aku mari di rumahmu. Usalli fardhu subhi raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Khabar-khabar aku bagi nikmat kamu hidup kelik untuk mari di rumah aku bengong semua. Tak pada tua bengong. Apa? Muduk kejar bagai hak nak tinggal. Bodoh. Bagai hak nak bawa. Selalu amat contohkan dalam kuliah-kuliah hamba supaya kita mudah nampak. Kita ni banyak bila, banyak sebut bagai hak kita nak tinggal. Bagai hak kita nak bawa. Amat royak kok dia. Amat kata kalau pada takdir, kalau amat mati, tak ada satu dah. Beres. Orang tina amat tak using, tak susah. Anak-anak amat pun tak susah dah. Orang tina amat tinggal rumah. Besar kat dah yogurt lah. Piti hamba dalam tabung haji ada sekian ribu. Dalam bank ada sekian ribu. Wah bini hamba pulak gelar sapa kelutuk. Anak-anak hamba lepas belakang dah. Kerja belakang semua dah. Harta hamba tiga generasi makan tak habis. Hamba tak usin dah kalau hamba mati. Saya hamba kata ke dia. Eh Mukhtar. Hakmu royak tu bagai hakmu nak tinggal. Bagi hamba nak tinggal. Patut hak bagi hamba nak bawa ke dia patah. Bagi hamba nak bawa ke dia. Mundur bila bagi hamba nak bawa. Oh tinggal. Supa hamba nak bagi ceramah sini jak daripada Pasir Putih lagi. Contoh. Hamba tak bawa pitih lima sing. Pada takdir kereta hamba mati di Batu Rakit. Orang Batu Rakit kenal hamba. Dia pun mari dekat. Dia kata, usah, bapa usah. Mampu saya kereta ni. Habis minyum. Oh, dia kata, tak apa usah. Ustaz tunggu sini, buat mari pergi, hamba tu lagi beli minyum. Ah, ustaz tak ada pergi. Tapi di rumah banyak di rumah. Dalam bank ada, dalam tabung haji ada. Bini hamba kakak mah banyak. Rumah besar, rumah sewa ada. Tanah ada, kebun ada. Orang itu kata, biarlah hak tu susah nak beli minyak, nak beli minyak. Last kali yang kata gini lah, pakai piti demo dulu lah. Dia kata, tak boleh ustaz, amu nak beli minyak juga. Paling punggung amu orang ni kata, amu cerdik ke bodoh? So, dia kata bodoh. Bodoh ustaz. Duk bila bagi hak domoh dia. Bagi nak beli minyak, tak boleh. Kenapa? Hari ni kita duduk bilik bagi kita nak tinggal tuan-tuan. Batu turun pagi kelik gelap turun gelap kelik pagi. Bagi kita nak tinggal. Bagi kita nak bawa. Jadi kita nak bawa. Nampak? Jatuh cerdik ke bodoh hamba? Soh yang kata bodoh. Bodoh ustaz tu. Jamuhnya kira. Tapi bodoh. Bapa? Dia ayak kegu dia. Bodoh tu ustaz tu dia. Kereta dia mampu, dia duduk royak, petis dia banyak dalam bank apa. Kau yang minta nak beli minyak, tak boleh. Botol. Ke mana tuan-tuan? Sebab itu Nabi kata, orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Mungkin ambil kira kata. Atas dunia memang jawatanmu hebat-hebat, cerdiklah mu. Di sisi manusia, di sisi dunia, di sisi akhirat, mubadah. Yumu'ah dah, ngaji Quran dah, sedekah dah, zikir dah. Pakai dia pun. Puasa sunat pun dah. Ke dia? Ha. Sebab itu dalam kitab Azkar kata, kalau mu nak suruhlah, lubang kuburmu tu luah.
Nak suruh biar luah, biar luah. Melalui sedekah. Berapa banyak sedekah, banyak itulah. Lagi banyak lagi luah, lagi banyak lagi luah, lagi banyak lagi luah. Dak kalau bos ria sekali cuma alah. Patu duduk tepe dengan ria pun ustaz ikhlas, dia ingat kau malaikat tak tibil ya ria dengan 10. Bodoh. Apa tak si ikhlas dengan 10? Nampak? Kalau mu nak suruh ceroh lubang kuburmu melalui tahajud. Eh, hamba royak dalam kuliah-kuliah hamba nak royak wi. Omong sopa hamba, omong sopa tuan-tuan nak royak wi kan. Semaya tahajud bukan sunat lagi dah. Bukan sunat lagi. Memang kena niat sunat. Tapi kita perwajibkan diri kita. Hujan panas ribut baik baik keruk nak semaya tahajud. Tak ada tika dan masa. Kita tak ada masa dah tuan-tuan. Kita berada di ambang kematian. Bila-bila masa saja. Iza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Bila lagi nak ayat ini? Kalau tidak semaya lagi tahajud. Hak semaya pardu, bagai tetu. Dah hak tu. Tak boleh nak petikalkan lagi. Semaya tahajud nak suruh ceroh. Hamba tak apa ustaz. Betul lah natu hamba hak baru ni tu, hak baru tu dia kerja TMB. Tolu kecuk. Buat go ramai. Dengan natu-natu mung gelak lemak. Minta maaf lah kalau ada orang TMB dalam ni. Melalui tahajud. Kalau mu nak suruh ada teman saimu melalui Al-Quran. Eh, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, amo lontar sokmo dalam kuliah hamba. Eh, kita tak malu ke kepada Allah Taala. Umur tu hewi 60 tahun, 70 tahun, Quran tak pandai baca. Tak malu. Tak rasa malu kita. Dari mana kita nak ngadap dengan Allah Ta'ala esok? Duduk dalam kubur, nukar nakir tanya. Ma imamuka. Dia bukan tanya nama tu imam. Ma imamuka. Apa panduanmu? Nak jawab Quran? Mereka kata tak sudut main belawak sini, aku njar tapi nak matuh. Atas dunia mu baca pun tak pandai. Tak rajin tengok Quran. Nampak? Tak rasa malu ke tuan-tuan? Dengan umur supaya hamba tak pandai baca Quran. Dua ke dia hamba 60 tahun, 70 tahun. Serupa kita atas anak kita sekolah. Jauh satu sampai tujuh ni. Khabar-khabar sampai tujuh ni. Cikgu pun rakyat minta maaf abang. Anak abang ni kena tuk kelakoh. Bapa? Pasal tak pandai nulis, tak pandai baca. Cikgu-cikgu tahulah. Gelak kita nak ayat ni. Habis natal dalam hutan katakan. Natal ni, mari buat sekolah ke apa dia. Nak aku tak pandai malu ni. Malu aku cikgu. Ni tahu untuk kata, pahami patahan ni. Natal ni, natal ni, natal ni, natal ni, natal ni. Anak dia belakang. Nak boleh. Hak tu senyap. Dah natalnya. Mujur anak tak kata, oh, dah pok natal, anak natal. Pong, siapa dua mu, ambil pong tahu. Ambil makmu, anak demo, bodoh apa tak. Malu aku cikgu. Ni tahu ni sekolah, tak pandai baca, tak pandai nulis. Mak kata, no go demo ni. Oh. Bini kata, kecik mu dek sikit gak. Kita pandai juga, ada juga is putih. Eh, gapa demo, lukisan. Tak mengaku anak lah. Kita marah anak kita ni tahun di sekolah tak pandai baca. Aku bui umur kamu 60 tahun, 70 tahun. Kurang aku tak pandai baca. Mula ke dia? Dua ke dia? Ha, ke mana tuan-tuan? Ingat memang buat bodoh gitu. Manusia boleh buat bodoh. Masuk ada tu nyanyi tapi anak mata. 70 tahun kakak ke dia Quran aku tak mahu baca. Arwah Ustaz Ismail kamu kata ke dia hijau bodoh mu ni hijau bodoh
Waktu mu hidup, mu tak seguna harta mu supaya mu pandai baca Quran. Pegolah tu guru. Pegol tu guru. Tu ime, ustaz. Aku nak suruh ngaji ambo ya. Berapa tu imennya? Ahmad Dasuki, Ustaz Ahmad Dasuki kata, mu jangan mati, kena royak Tuhan kan? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan matilah hamba dulu, ya Allah, sebelum hamba pandai baca Quran. Hamba malu nak ngadak dengan mu, ya Allah. Cara ketua-ketua ke lah, baca ke lah. Tak semesti habis 30 juzuk. Jemalah alif batasa jing punya kekoh ke jing mati. Allah Ta'ala kata tak apa. Ada usaha. Ada usaha. Kesedaranmu tu amat penting. Tak semesti habis 30 juzuk. Ni piti banyak tak sebaya tu guru. Nanti tunggu mati, royak ke anak. Malah 40, panggillah budak-budak tahfiz ni pergi ngaji Quran habis 30 juzuk. Builah 2-30 hias sorang ni, budak-budak ni pergi baca. Sejuzuk semetai, popok ni hanggup. Lepas tu selamat, kamu tak ada kubur. Lepas ham 30 juzuk. Mikir kat dia kata, kerja bodoh. Masa mu hidup, tak saya belajar Quran. Orang buka kelas, habis passing kelas Quran. Kelah hok alih bata, kelah hok tajwi, kelah hok tekuk telinga, kelah hok apa. No. Malu, mau malu ke manusia. Mu tak malu nak ngadak depan aku nanti dengan tak pandai baca Quran. Nampak musim-musim. Satu hari ada seorang remaja, beliau dia lalu ke satu kubur. Bila lalu ke satu kubur tu, dia tengok kubur tu keluar nurullah, keluar cahaya. Dia pergi ambil kayu, dia pacuk kubur tu. Tak. Esok cerah tanah, dia ketanya rumah orang dekat-dekat. Dia kata, pakcik-pakcik, semalam ambil lalu ke kubur tu kan? Ambil tengok kubur tu ada keluar nurullah, keluar cahaya. Pakcik tu kata, hak mana? Tu hak mau pacak kayu tu. Metukar tu. Apa pak cik? Tokek kubur tu tu bik cahaya nurullah. Patuk kubur sebelah tu tu. Apa pak cik? Kubur sebelah tu tu kubur ustaz tu. Kubur tu gelap. Taklah cik, kubur ustaz tu. Ceramah kata witi pakai teganu manu apa mana tu. Dalam TikTok, dalam YouTube, apa tak ada orang tak kenal. Dok tu gelak, dia kata gelak tu. Dan mertukar tu. Tak kek kubur tu, tu bik cahaya. Maya bab, tak dalam khuan, tak kek tu bik cahaya. Nak gitu. Orang kapung kenal dia tu, tu tak logik, kata bik cahaya. Dok, ya Allah, semua pak cik. Lama-lama dia kata, awan ni kerah pedas semua. Aku tahulah orang kapung aku. Kenal sangat dia ni, ni apa ni. Dah semua pak cik. Beginilah. Tak tahulah takut rumah dia tu ada amalan ke apa dia pun kewas sebeh semua bersangau berlagoh ke apa. Dua tu bit luar nampak bengong bodoh takut rumah dia beramak tahu. Tapi tanya bini dia. Orang ni pun bawa lah 2-3 orang termasuk tu email gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bini pun buka pintu. Bila bini dia buka pintu, bini dia terkejut. Pasal dia tengok tu email, pahala kapun dia 2-3 orang. Lepas tu dia tengok ada orang yang dia tak kenal. Dia ingat kau orang nak mari mitok dia. Tu email kata, dok bukan nak mari mitok mu. Siapa duk nak kat, cesih pun belok. Bojain pun pecuh. Suka ngejerit pun serupa. Dia bukan nak mari mitok mu. Dia nak mari tanya. Pasal semalam dia lalu ke kubur tu lakimu, dia kata keluar nur, keluar nurullah. Kita pun ayat kata duk, 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 duk. Dia tak percaya juga. Tak tahulah takut rumah tu lakimu duduk berzikir berapa ramalai ke apa, tahulah. Mak gitu. Bining pula, ya gear bining pula kata, ah, oh, tu bi cahaya api, api, api kau cahaya api.
Apa ini aku kok nak gitu. Bengong bini ni. Dia kata dak kak, dia kata dak. Keluar Nurullah. Eh, tak mungkin keluar cahaya kubur. Kubur tak lagi kak. Kak kenal lah muka berumur 2-30 tahun. Kak tahulah lah tak mana tak lagi kak. Tak ke keluar nu. Tak jolo kak. Jolo jolo. Kalau kak ingat, kalau kak ingat. Last kali bini dia kata ke dia. Memelah tok laki kak ni tidak warok, tidak aling, ilmu tak ada kesekak habuk nak begitu, tapi dia pergi juga ngori iso masjidnya. Tu jelah. Cuma bila dia balik daripada ngori iso ke dia balik, balik iso ke ajak makan nasi ke gapo gini, dia masuk alai bilik. Dalam 5 minit dia pun baru tubik pergi makan. Malah esok gitu juga. Kalau balik mesti masuk alai bilik. Balik masuk lebih bilik. Ngelah kali kak tak panggil, tak ajak dah. Tahu dah pesen dia masuk, balik masuk lebih bilik. Eh, kak berasa tak sedap hati. Bapa bila balik masuk lebih bilik. Mana? Kak Ita tengok kau ada hak muda dalam mari, kau bawah katil tak boleh kira. Rupa-rupa kak tengok, dia ambil kru'el dia di atas tu, dia balik. Minta maaf kru'el, aku tak boleh baca mu. Jerit dia nitik tetetetetetet. Malah esok belek pulak. Bila dia tak ada, kak pencuri masuk. Kak ambil kru'el dia tu, kak tengok. Setiap helai yang dia belek tu gelembung-gelembung air mata. Maka orang itu kata, itulah kak. Tisisan air mata dia, itulah yang menyebabkan Nurullah. Keinsafan hati kecil dia tu, tangisan hati kecil dia, itulah yang akan menjadikan Nurullah. Keinsafan hati kecil. Quran mukjizat. Quran makhluk Allah. Dia reti bahasa orang yang menuturkan dalam hati yang kecil, seikhlas-ikhlas tulus. Jadi tuan-tuan tak payah ngaji. Tak payah tuan-tuan klik kat belek je. 2 minggu lagi tuan-tuan dengar Ustaz Mukhtar kena igat ke jabatan agama. Bukan ayah ping, ayah tar pula dengar. Nak rayaknya muslimin muslimat semua, alangkah comel lotenya pakcik Ning. Keinsafan dia tu menyebabkan dia mengorok langkah cari Tok Guru. Bapa gelak ustaz tadi tu. Porong lagi, buat bicara lagi, ceramah habis Malaysia. Pakos rata tai gini. Bapa gelak lemak. Baca Quran sedap ustaz ni. Siap ngatajui, fasaha, mih-mih tukar tu imam Mekah dengan dia. Bapa gelak. Ustaz baca Quran dengan ujub. Ustaz baca Quran dengan sumah. Ustaz baca Quran dengan takabur. Ustaz baca Quran dengan riak. Allah Ta'ala tolak amal ustaz. Nampak muslimin semua. Alakah comel lotenya ustaz perbetulkan nawaitu dia lillahi ta'ala. Buat kakak-kakak tu, dia akan duduk bersama dengan para-para anbiya di akhirat kelak. Orang yang menjunjung Al-Quran. Nampak? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Allahu Akbar, urusan aku lebih besar pada urusanmu. Secara mana kita tuan-tuan? Hamba, tuan-tuan, kita pakat-pakat tanya diri masing-masing. Sebelum kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala, secara mana kita meletakkan Allah dalam hidup kita? Secara mana? Sebab itu Allah Ta'ala kata, iza waqa'atil waqi'atu laysa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajah wa busatil jibalu ba'sa fakanat haba'an mumba'sa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين. Allah Ta'ala kata, orang yang aku berikan syurga jannatul na'im, orang yang awal-awal dulu,
As-sabiquna sabiqun. Orang yang mula-mula menyebar kalimah Allah, mengorbankan segala-galanya, harta, nyawa dan bagai-bagainya. Padahlah kalau dia aku beri syurga pun. Wa qalilum minal akhirin. Sikit sangat ya, static, static, static. Orang di akhir zaman. Orang di akhir zaman ni sikit sangat mengorbankan untuk agama Allah. Belum lagi nak ajak pergi di Palestin, dok 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 dok. Suruh tunggu semayang ajak. Lepas jemaah tinggal pasoh. Ne pulusoh tak mutuh kelik de. Bukan mitok nak suruh pergi perang, suruh semayang ajak ya. Napa? Stagoni yang mu. Bila tu email umum, lepas semayang jemaah ni, kita diarahkan oleh Maidam supaya sama-sama pakat semayang ajak belaka pada saudara-saudara kita di Palestin tu. Bila Allah Ta'ala bagi kemenangan untuk tentera-tentera Islam, untuk orang Islam, minta tunggu belaka lah lepas semayang ajak. Tak era. Tokai ada kerja belaka. Tokai lorak bini beranuk belaka. Ketengok ketua tu expire dah, tak kira beranak lagi. Tak boleh tunggu tuan-tuan. Oh, belum lagi nak daftar. Siapa dia nak pergi minggu depan di Palestin nak pergi perang. Tu tunggu semayang ajak tak boleh tu. Doa kita tuan-tuan. Pada Allah Ta'ala kata, wa qalilum minal akhir. Sikit sangat. Popokmu ni agak kemuluk ya. Oh, kedengar kemuluk kat Tuhan lah tahu. Rupanya hatimu tak tahulah kuan. Rupanya hatimu tak ada persaudaraan sikit kan. Tak sempurna imanmu, imanmu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih kama yuhibba li nafsi. Tak beriman, tak sempurna iman bila mu tidak menyayangi saudara. Jalan sungguh musim-musim. Kita mari masjid pun, kita mari sore kita ya. Tak mutu sore, tak kereta sore mari. Apa pasal kita? Kita nak selamat diri kita ya. Muka kita tua, kita pecin dah. Okay? Amu tak cakap dia dah lah ni. Kut dia lah, popok dia. Tidak masuk neraka nak berapa pun. Moga amu ingat amu nak mati dah lah ni. Sebab tu amu mari masjid sore amu senyak. Naik nak ambil tepi usali sunatul hajati. Usali sunatul tahiyul masjid Allah. Senyak. Lepas tu dah tiga pilih. Subhanallah. Lepas tu tak kecek dengan orang lah. Moga dia ingat dia kemati dah. Tak saya cakap orang. Jalan tu moko jalan. Kita ingat kau warung. Ulurel pun. Al-Mawa'izul Badi'ah, kitab hak bawa ni, dalam ni dia kata ke dia, mu mimpi di siang hari nak masuk syurga. Kalau setara tu lah mu mimpi siang hari nak masuk syurga. Pasal dalam hatimu tidak ada persaudaraan. Mu nak selamat dirimu sorang yang masuk syurga. Ikut lain orang lain tu ni aku ke berapa. Mu sayat dirimu. Oleh kerana dalam hatimu ada nafsi-nafsi lah. Sebab itu jemaah masjid tidak bertambah. Daripada satu soh tidak jadi dua, dua jadi pak, pak jadi lapel, lapel jadi neblah, neblah jadi 32. Tak ada. Pasal kita nak selamatkan diri kita masing-masing. Bila mu mati, nuka nak kita tanya. Ma ikhwanuka, siapa dia saudara kamu? Mumpun nak jawab muslimin muslimat, bukan nak kata tak sedang main belawak sini katok mampu. Kok mampu dah katok pula kau mampu. Atas dunia dulu mentak cara kok ni. Musoremu nak masuk syurga. Batu mustak mutu, mustak kereta mari soremu. Ambo royak dah ustaz, kau jiran tetangga ambo. Ambo royak malam ni ada ustaz daripada Kota Baru mari tuan. Tahu, dua tiga kali dah meroyak. Nampak dia buat nganyi ya kamu.
hamba tak boleh, hamba mentam-tapa. Eh, tak payah royak kau jiran tetangga kita. Dari rumah kita ada orang. Okay? Dari rumah kita. Kalau ada jemaah kita ada 200 orang pagi esok pagi jemaah. 200 orang mari semaya jemaah subuh pagi esok. Sore bawa sore aja bini. Tak usah bawa ramah lah pasal muka bini sore tu. Bini 200, untuk lelaki 200. Tak jadi 400. Dari rumah kita ada remaja-remaja. Sore bawa sore. Remaja 200, bini 200, muslimat, muslimi 200. Tak jadi 900 ke? Kecik pandah. Tengok remaja-remaja hari ni. Tengok. Kau kerti ni motosikal, lepak situ, lepak sini. Eh. Mung komen sebuah laut mu nampak. Gajah depan mata mu tak nampak. Dalam rumah mu ada 3 orang remaja. Rumah mu ada 2 orang. Rumah mu ada 1 orang. Rumah mu ada 4 orang. Dalam rumah mu pun tak boleh nak erik buat mari subuh. Kau mu nampak tepi jalan. Nampak? Sudahkah dalam penguasaan kita, pelajaran kita, segala-gala kita berlaku. Tak mampu nak erik mari semaya subuh. Anak bini kita sendiri. Kecik dia, tengok budak-budak lah ni, tengok budak-budak lah ni. Hak komen sepuluh lalu. Gajah sepuluh mata tak nampak. Kalau pagi esok ada jemaah sini, panjang ni, soh ni. Pun ada pasok, bubuh lah 200 orang. Bawa bini sore-sore. Tak jadi 400. Eh, ramah dia 400. Pas remaja pulak 200. Tak jadi 900 orang. Ini bukan soal nak erik bini anak. Kita-kita tak mari. Kenapa? Kau mana tuan-tuan? Muslimin muslimat mati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kajian di US. Di Amerika. Dia buat kajian orang yang berumur seperti kita ni. Seperti ambo dan tuan-tuan yang ada depan. Mampu mendengar, menerima segala-galanya oleh cerita. Dalam jangka masa 45 minit ke sejam. Kalau lebih pada tu tak boleh pergi dah. Tak usah royak. Jangka tobik kot ni, tobik kot ni, tobik kot tu, tobik kot pitu. Pakai tak klik tak mana-mana. Dekat kita ni dekat sejam setengah. Hamba ceramah. Hamba tengok 7:30, pukul 9, sejam setengah. Padahal hamba tengok kaki popah, popah, popah. Pasal masa hamba mengaji dulu, Tok Guru hamba bersedah. Dia kata, popah awak ni esok-esok. Besar-besar esok dia kata, habis ngaji ni jadi Tok Guru, jadi orang alim, jadi ustaz, jadi mubalik di masjid-masjid. Cuma dia kata, hamba nak peringat, anak nak peringat gini ya Tok Guru. Esok-esok kalau mau kuliah kau macam, tengok orang depanmu. Kalau orang depanmu baik kaki sampai 3 kali baik memberhenti, dia kata. Tak mau tengok tu, orang tu melonjur, orang tak nak pun. Orang tu lutut naik. Padahal dulu tuan-tuan. Tu baru mukadimah kitab tak baca lagi ni tuan-tuan. Tu. Rupa-rupanya benda yang hamba royak daripada awal sampai ke akhir sini terkandung dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Kitab Al-Mawa'izul Badi'ah hamba baca di serata sebagai rojokan tazkirah kuliah hamba. Dia ada 2 edisi, satu edisi Rumi, satu edisi Jawi tu. Namun depan dia tu Al-Muhimmah. Lepas tu belakang dia ada kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Benda-benda hak mawa'iyat saat ni terkandung dalam kitab ini. Jadi kalau tuan-tuan nak cari kedai gila. Murah ya tuan-tuan. Kalau dengan sa'at, maha sa'at. Kalau dengan sa'at, maha sa'at. Haji pahal sa'at. Kau Haji Jong. Boleh faham tuan-tuan. Jadi yang merasa itulah saya mampu sejak setengah ni kira hebat dah ambo. Jalan boleh ceramah sampai sejak setengah ayat begitu. Dan terima kasih amo tengok tuan-tuan dan puan-puan begitu puan. Mudah-mudahan lontaran yang amo sampaikan itu sikit selamat dan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amo minta maaf banyak kalau sekiranya cara amo berkuliah tidak kena dengan orang kampung sini. Amo tak boleh hubuh. 5 minit memang skema molek. 10 minit dia tubik perangai asal. Jadi ni cara perangai hamba berkuliah. Jadi kalau tak kena dengan orang kapun ni hamba minta maaf. Pasal hamba tengok ada orang tak kena.
Bukan semua orang kena belakang kita kuliah. Kita tengok air muka dia apa kita tahu. Pasal start assalamualaikum sampai sudah di masa tu. Orang tak kena kita. Orang lain pakat suka belakang dia. Sudah kuliah kita pergi tanya. Apa duduk mana? Oh dia kata duduk sini. Minta maaf ustaz. Ambil sakit gigi. Ambil sakit. Rupanya. Rupa kita tak boleh sakit buruk kok. Okay. Kita ingat ke dia marah. Kita rupanya sakit gigi. Dia oh. Gitu. Boleh tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak penganjur. Yang sudi jemput amba. Yang tak ada lagi lemah ni. Amba berani mari ni muslimin muslimat. Amba tak mengaji tinggi. Amba tak mengaji tinggi. Amba berani mari ni atas tekek seorang ulama kata Gabriel. Dia kata berdakwahlah sehingga mu jadi alim. Jangan menunggu alim baru mu nak berdakwah. Tuan-tuan kena pegang. Berdakwahlah sehingga mu jadi alim. Jangan nanti tunggu mu alim baru mu nak berdakwah. Nampak? Atas dasar itulah hamba berani mari. Mungkin lontaran-lontaran yang melontarkan itu menyentuh hati tuan-tuan, menyebabkan tuan-tuan mula bergerak untuk melakukannya. Itulah sedekah jariah untuk hamba. Hamba nak beri harta, nak beri piti, hamba pun tak ada. Semampu itu yang hamba dapat berikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perhimpunan kita ini. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, andainya Engkau memberi ilmu kepada kami ya Allah, bagilah ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat kepada kami. Wariskan thayyibah, andainya Engkau memberi rezeki kepada kami ya Allah. Berilah rezeki yang penuh keberkatan untuk kami gunakan di dunia dan di akhirat. Wa amalan mutaqabbala. Oleh itu ya Allah, terimalah segala amal ibadat kami ya Allah. Daripada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami tidak menjadi manusia yang rugi di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.